Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu seorang jenderal TNI, orang penting Indonesia di organisasi sekarang menemui saya di Jogja. Lalu bicara tentang komjen ini. Waktu sempat waktu dia menjadi Kapolda Jawa Barat dan juga jenderal ini juga jadi Masih ulangi. Saya terkejut dengan dia bukan ini. Zuhadi Alius adalah polisi yang tanpa dosa. Pada saya, kok enggak sekali gitu. Itu pengakuan seorang jenderal TNI. Jadi kalau tadi bicara tentang ini, mungkin ya, dengan bahasa hati, itu memang tidak banyak. Tidak banyak orang yang bisa sendiri. Dan itu kesabaran tinggi-tinggi. Kalau dalam bahasa tasawuf riyadhah, olah batinnya itu diperlukan sekali. Sebab saya sudah pergi juga ke kampungnya Ali Imran ini dibawa oleh Pak Suhardi dan nampak sekali bahwa pendekatan hati, walaupun tadi Imran mengatakan juga hati hukum juga tegak, ya, itu bukan main. Sebab kemanusiaan itu satu sebenarnya. Humanity is one. Sebenarnya itu. Jadi orang-orang seperti yang kakak-kakak yang sudah meninggal itu kan mempunyai faham agama dan dipengaruhi oleh suatu peradaban yang sedang jatuh. Peradaban Arab yang sedang jatuh. Produknya juga akhirnya adalah peradaban yang sedang membusuk. Agama ditafsirkan dan semacam itu, jadi bisa kena. Jadi saya bilang kepada Bung Ali Imran, energi Anda ini luar biasa, pinter orang ya. Ini dipakai untuk Indonesia yang akan hebat sekali, walaupun dia dihukum seumur hidup ya. Tapi pikirnya luar biasa. Saya pernah duet dengan dia dengan polisi. Satu hal yang perlu saya katakan sini ini. Waktu saya diminta oleh Polda, Kapolda DIY menemui yang kemarin seorang apa Lonely Wolf Suryono yang dari Banyuwangi yang merusak orang Islam misa di gereja itu dalilnya luar biasa, dia pakai surat lancar sekali. Lalu saya bilang sama polisi, hey polisi, menangani teror itu menghadapi orang Suryono nya tapi Anda nggak ngerti agama. Tapi polisi ini menurut saya perlu belajar agama bukan untuk percaya kepada agama, itu untuk menghadapi orang tanpa dalil tidak bisa. Harus mengerti dalil. Ini kan guru ini. Ada Abi Fauzi di sini. Itu juga yang mendidik si Nurdin Top. Ya. Yang Azhari itu orang-orang itu. Yang ditangkap di Batu Malang ya oleh Pak Dua Garasi Pak Tito ya. Kemudian ada Riko dan sebagainya. Jadi sekarang ini masalah ini sangat kompleks sekali. Tetapi Indonesia dipuji oleh dunia, terutama Jawa Bilgiri sebagai ahli sini. Itu lahir orang lain. Saya kan kenal di Gendia sudah berapa, 5 tahun. Ini orang itu berbeda dengan yang lain. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua BPK ya, dia tidak mau tinggal di rumah dinas. Walaupun saya suruh pergi ke rumah dinas itu kamu, dia tetap dari ibu. Kalau orang-orang yang semacam ini diperbanyak, saya rasa terorisme, radikalisme akan makin berkurang. Eman-eman kata orang ya, kalau orang sudah di alam ini tidak dimanfaatkan oleh bangsa dan negara, dia tidak bisa pakai topeng. Jangan pakai topeng itu tidak ada apa. Kan banyak yang begitu sekarang pakai topeng atau yang terasa di hati yang di mulut lain-lain. Ini kan persoalan bangsa. Ini malah persoalan psikologis, persoalan apa? Persoalan bangsa kita yang menurut saya perlu kita perbaiki masa datang. Ini jawab soal Bu Susi ya. Bu Susi ini kan apa ya? Dia tidak peduli punya ijazah dan tidak ada penting bagi dia. Tapi coba dunia hormat lagi ya, tenggelamkan gitu. Itu biasa.
Kadang-kadang di Gaza, dokter, profesor, kadang-kadang juga kalau pakai topeng-topeng, tidak dengan bahasa hati, itu juga lepas juga ya, dengan juga. Tapi berbicara dengan bahasa hati. Dengan niat yang tulus, Imam Musa Israel mengatakan, hati yang tulus, itu saya rasa, itu yang berharap. Dan Indonesia, cinta ini, ada harapan untuk memimpin dunia Islam masa yang akan datang, asal dengan syarat pemimpinnya jangan pakai topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.